Ya, saudara, sejumlah warga ditolak masuk ke pusat perbelanjaan di Karawang, Jawa Barat karena tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin. Masuk dalam PPKM level 3, mal di Karawang mulai beroperasi 2 hari lalu. Menurut aturan, pengunjung diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin. Beberapa pengunjung tidak dapat masuk ke mal karena tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia sepakat jika wajib vaksin dijadikan syarat masuk ke dalam mal. Meski demikian, harus dipastikan vaksinasi di seluruh daerah sudah merata. Ya, kami mendukung, makanya kami berinisiatif untuk melakukannya meskipun belum ada ketentuan ataupun peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Tetapi tentunya tadi dengan catatan-catatan tadi, karena khususnya kalau yang di DKI Jakarta mungkin tidak terlalu jadi masalah, karena kan tingkat vaksinasinya sudah 85% lebih. Tetapi masih banyak daerah-daerah yang di luar Jakarta ataupun di luar kota-kota besar yang tingkat vaksinasinya masih rendah dan...